Jaringan Masyarakat Muslim Membangun atau JM3 yang ada di Medan, Sumatera Utara mengadakan acara ngopi bareng ngobrol deradikalisasi bersama dengan para tokoh dan ulama yang dilaksanakan di Apros Park, Medan, Polonia. Ketua Umum JM3 Saiful Amin Lubis didampingi wakilnya Jeffrey mengundang para tokoh dan ulama untuk membahas deradikalisasi dengan pembina JM3 Pusat, Haji Albiner Sitompul dan Haji Ansyari Yamamah. Warga dan tokoh alim ulama yang hadir dalam acara dijelaskan tentang deradikalisasi dengan tujuan mengajak masyarakat untuk menyadari bagaimana sebenarnya paham deradikalisasi itu sebenarnya. Jaringan Masyarakat Muslim Membangun juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jelasin Pak tentang tema kita hari ini Pak, seperti apa tanggapan dengan deradikalisasi ini Pak? Seperti apa Pak? Tema hari ini adalah deradikalisasi JBM, JM3 mencoba untuk berdialog, mencari sebuah rumusan yang tepat untuk disarankan kepada pemerintah oleh JM3. Nanti dari saran-saran itu ada sebuah aksi-aksi yang bisa menciptakan deradikalisasi, terciptanya kedamaian. Itu konsep yang mau diwujudkan oleh JM3. Mungkin Pak harapannya dengan kegiatan ini seperti apa Pak? Harapannya adalah aksi-aksi kerjasama antara ormas dengan lembaga-lembaga dan pemerintah. Ormas tentunya JM3 untuk membuat konsep bagaimana untuk menciptakan deradikalisasi sebelum terjadi radikalisasi, sebelum terjadi radikalis, dan setelah terjadi radikal itu sudah pekerjaan pemerintah. Tetapi ormas JM3 ini sebelum terjadi radikalisme, radikalis dia membuat deradikalisasi. Kita memicu dan memacu masyarakat lain untuk ikut berbuat. Saat ini JM3 itu adalah organisasi gagasan, belum berbentuk formal. Tapi kita menyerukan secara terus-menerus, melakukan dialog-dialog dan melakukan kerja darat agar menggugah kawan-kawan kita yang lain yang seirama pandangan dalam menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara. Gitu. Dari Sumatera Utara, Abdul Melia Latri, Brata TV. Salam Tribrata. Membangun di Kota Medan ini.